bisa bebas online sempat turun banjir yang merendam Jalan Melati ini kemudian naik lagi. Jadi sepanjang Jalan Melati ini dari Tunggulirang Ilir hingga Tunggulirang Ulu yang tempat kami berdiri ini banjir. Tapi warga sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Menanggapikah bantuan dari yang disalurkan Paman Birin dan rombongan malam tadi, Inggi? Ya bisa dinegati. Bantuannya berupa apa ini? Sembako, okay. Gula, apa? Beras, minyak, teh. Ada yang lain tadi apa mau lagi mau? Berapa jumlahnya totalnya semua, Pak? 150, Pak. 150. 150 bungkus lah ya, untuk di lingkungan RT 3 sampai ke RT 2. Desa Tunggulirang Ulu lah. Kira-kira setelah dapat bantuan nih untuk di keperluan apa kira-kira, Pak, untuk manfaatnya? Keperluan sehari-hari, Pak, sama dampak banjir. Alhamdulillah warga kami kan sudah terbantu itu. Terbantulah. Ada juga selain bantuan ini adalah bantuan dari relawan atau dari pemerintah ada kabupaten. Dari apa? Kantor BPBD kah yang BPBD? BPBD, iya. Oh, okay. Ya, bantuan. Kami bagikan juga pagi tadi, sore kemarin. Terus kita 100 lebih. 100 lebih lah. Pian sempat lah mengungsi ke RT. Sempat. Waktu banjir. Sempat. Kemana? Ke Sekumpul. Oh, ke Sekumpul lah. Di Jalan Pendidikan 5. Rumah keluarga juga. Rumah dipinjami orangnya dari rantau kan. Oh, meminjami. Meminjami. Selama setengah bulan lah. Setengah bulan. Hanya pindah nih. Ini pindah, sudah bersesimpul nih. 4-5 hari lah sudah itu di sini. Iya. Berarti surut sudah banyak lah. Sudah. Siapa nama Pak RT? Tiga lah RT 3 pian lah ketua 3. RT. Siapa nama pian tadi, Pak? Irfan. Pak Irfan. Iya. Terima kasih banyak, Pak Irfan. Iya.